Assalamualaikum rakan guru pelajar yang dihormati sekalian. Di sini cikgu ingin berkongsi idea untuk menjalankan eksperimen interferen cahaya. Selama ni kita belajar interferen tangki riak bunyi. Kali ini saya ingin perkenalkan eksperimen interferen cahaya. So dalam eksperimen ini kita perlukan antaranya lah sumber cahaya monokromatik. Di sini saya gunakan dua jenis cahaya, warna hijau dan warna merah. Kemudian dua celah yong, iaitu celah yang mempunyai saiz-saiz yang tertentu. Kemudian saya letak jarak tertentu di, kemudian ada skrin di sini. Okey, boleh lihat pada buku saya ini. Okey, bagaimana untuk sediakan peralatan ini? Okey, antara peralatan yang saya perlukan ialah laser pointer. Laser pointer ni ini warna warna merah. Yang ini pula warna warna hijau. Kemudian ada dua celah ni masih lagi jauh, jarak dia masih masih besar. Ada jarak yang kecil, kemudian besar ya. Okey, jadi saya cadangkan cikgu-cikgu gunakan celah yang ini ya. Ini celah yang sangat rapat ya, nama ni parutan pelawan ataupun slit. 1 mm mempunyai 300 garisan. Satu lagi yang ini 1 mm mempunyai 100 garisan. 1 mm mempunyai 100 garisan ya. Okay, ini sesuai untuk kita jalankan eksperimen ya. Kalau kita gunakan slit seperti ini, dui celah yong tidak begitu jelas. Okey, kita lihat macam mana kita lakukan. Di depan sana kita akan gunakan skrin ya. Skrin kita letak skrin skrin warna putih. Kemudian ada pembaris di sini. Ya, pembaris ya, kita letakkan jarak dekat sinilah 1.8 ya. Meter pembaris ya. Okey, apa akan jadi bila kita susun slit ini seperti ini? Okey, katakan saya letak slit ni yang pertama sini. Okey, ini penyuruhnya 1.8 meter. Okey, saya letakkan warna saya letakkan warna hijau ya. Okey, kita lihat kita lihat di ujung sana. Okey, jaraknya masih rapat ya. Tidak begitu jelas kelihatan ya. Tidak begitu jelas kelihatan. So kalau saya tukarkan ya slit ni, saya tukarkan slit ni dengan slit ini 100 garisan setiap 1 mm. Okey, saya letakkan. Cuba lihat apa akan jadi. Yes. Nampak jarak dia. Bila kita sukat jarak ni dengan pembaris, kita dapat lebih kurang 10 cm ya. 10 cm. Okey. Bagaimana kalau kita letak cahaya merah pula, bagaimana? Okey, ada dua cahaya di sana, itu cahaya hijau dan cahaya merah. Apabila cahaya merah diletak, kita dapati jarak cahaya merah ni anggaran akan 12 cm. Hijau 10. Ni pembaris. Hijau 10, merah 12 cm. Kenapa? Kerana panjang gelombang cahaya merah lebih panjang daripada cahaya hijau ya. Okey, ini saya gunakan slit 100 garisan per milimeter. Bagaimana kalau saya gunakan slit yang 300 garisan per milimeter? Tu lihat. Okey. Okey, kalau kita gunakan ada sumber yang koheren di hujung sana. Okey. Bila gunakan slit ni, celah yang semakin kecil, jarak sumber X yang koheren semakin besar. Kat sini saya perhatikan warna merah dalam lingkungan 38 cm, warna hijau dalam lingkungan 30 cm jarak dia. Jadi kesimpulan dekat sini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jarak, sama saiz celah, yang kedua
jenis cahaya. Yang ketiga ialah jarak D, jarak D. Saya ulang semula, jarak D. Itu tiga faktor yang mempengaruhi. So cikgu boleh buat eksperimen ini di makmal, gunakan laser pointer dan gunakan slit. Hasil daripada eksperimen interferen cahaya ni, kita boleh menentukan panjang gelombang cahaya tertentu. Contohnya cahaya hijau, tadi semasa pengukuran dibuat, kita gunakan celah 1 per 100 per milimeter, celah ini ya. Okey, kita dapati D 1.8 meter dan X ialah 10 cm, 0.1. Bila kita masuk dalam formula ni, kita dapat panjang gelombang cahaya hijau 5.56 kali dengan 10 kuasa dengan 7 meter. Ini dalam julat sebenar panjang gelombang cahaya hijau. Untuk cahaya merah pula, kita gunakan slit 1 per 100 per milimeter ataupun 1 kali 10 kuasa dengan 5 meter. D 1.8, X panjang sikit 0.12 ataupun 12 cm. Dan bila kita masukkan dalam formula lambda dengan AX over D, yang ini formula yang sinonim, kita dapati panjang gelombang ni lah 6.67 kali 10 kuasa dengan 7 meter. Ini menunjukkan panjang gelombang cahaya merah, nilai ini dalam julat yang munasabah ya. Panjang gelombang cahaya merah ni lebih panjang daripada panjang gelombang cahaya hijau. Jadi cahaya merah ni mudah dibelau, dibiaskan. Sekian, terima kasih daripada saya.